Guys, hari ini kita mau periksa gigi. Kalau nanti sakit gigi udah goyang. Oke, Kak Anil? Periksa gigi kuning ya. Mana adik Diha? Nggak usah dipegang, mana lihat. Ikutin kita ya teman-teman. Hey guys, kita udah dapet. Di mana? Dokter gigi. Oke, kita periksa. Jadi guys, ini Hanin mau periksa gigi. Awalnya cuma mau diperiksa, tapi karena gigi Hanin banyak yang berlubang, jadi mau ditambal deh. Ini sebenarnya Hanin deg-degan loh teman-teman, tapi kata dokternya relax aja. Oke teman-teman, sekarang gigi Hanin lagi dibersihin sama dokternya. Lanjut, gigi Hanin yang berlubang lagi ditambal teman-teman. Ternyata gak terlalu sakit kok guys. Kita gak usah takut teman-teman, itu cuma perasaan kita aja kok. Alhamdulillah teman-teman, tadi Kak Hanin udah selesai periksa gigi. Sekarang giliran Mbak Najak. Ini Mbak Najak lagi cabut gigi susunya teman-teman, karena gigi permanennya sudah tumbuh tapi gigi susunya belum lepas dan harus dilakukan pencabutan gigi oleh dokternya langsung ya teman-teman. Alhamdulillah, gigi Mbak Najak udah dicabut nih teman-teman. Masya Allah, Mbak Najak hebat, gak nangis ya. Sekarang Mbak Najak mau lanjut antri obatnya dulu nih teman-teman. Oh iya, tadi kata Bu Dokter Mbak Najak boleh minum minuman yang dingin ataupun es krim biar darahnya bisa cepat berhenti. Sekarang lanjut, adik Diha yang periksa gigi teman-teman. Keluhannya karena gusi sebelah kiri adik Diha itu ada yang bengkak. Ternyata bengkaknya itu karena gigi berlubang teman-teman. Tapi karena adik Diha masih 4 tahun, jadi belum boleh ada tindakan. Bu dokter menyarankan untuk mengurangi makan makanan yang manis dan juga rajin sikat gigi. Sikat gigi di malam hari sebelum tidur dan pagi hari setelah sarapan teman-teman. Oh ya teman-teman, kata Bu Dokter gak apa-apa, nanti adik Diha dikasih obat anti nyeri dan antibiotik teman-teman. Alhamdulillah adik Diha gak nangis loh teman-teman. Oke guys, terima kasih udah ngikutin vlog kita sampai selesai. Jangan takut untuk pergi ke dokter gigi. Terima kasih ya udah ngikutin kita cabut gigi. Teman-teman di rumah jangan takut ya. Pergi ke dokter gigi. Dadah, assalamualaikum. Dadah, assalamualaikum.